kegiatan yang sangat menyenangkan pagi hari ini, yaitu Outdoor Class Day. Agar kegiatan hari ini diridhoi Allah, mari kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Warga sekolah dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu ini. Bagi yang belum membawa ke lapangan, mohon untuk bisa diambil terlebih dahulu di kelas masing-masing. Silakan untuk cuci tangan terlebih dahulu jika memang dirasa perlu cuci tangan. Di belakang gawang juga ada, tidak ada ya. Di depan kantin ada, depan gedung sekolah ada. Thank you.
kelas 7, kelas 8 di lapangan basket, kelas 7, mohon tidak ada suara. Pak Lili ditugaskan untuk menyampaikan komitmen bersama mewujudkan satuan pendidikan ramah anak. Jadi mohon Pak Lili yang pertama akan membacakan dulu, yang kedua nanti kita ucap pulang. Jelas ya? Jadi tolong sekali lagi didengarkan, karena ini komitmen kita bersama. Artinya komitmen ini kita harus paham, harus tahu, setelah itu konsisten melaksanakannya. Oke, mari dibacakan dulu ya. Komitmen bersama mewujudkan satuan pendidikan ramah anak. Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah warga SMPIT Raudatul Jannah Cilegon tahun ajaran 2000 SRA, yaitu 1. Meningkatkan intak kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih, aman, asri, dan nyaman bagi perkembangan anak. 3. Komitmen bersama mewujudkan satuan pendidikan ramah anak. Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah warga SMPIT Raudatul Jannah Cilegon, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan baik deklarasi SRA. 1. Meningkatkan intak kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih, aman, ramah. Video dulu, video. Angkat dulu, angkat. Oke, dibentangkan. Spanduk komitmennya dibentangkan. 3, 2, 1. Zaid, main di situ Zaid. Video dulu. Dibentangkan. 1, 2, 3. Ya. Belum. Video. Bentangan, onit, bentangan onit. Siap. Onit ngapain di situ? Siap.